Tasya pertama kali makan. Pertama kali aku makan sea urchin. Sea urchin. Kayak bulu babi, bukan babi beneran ya. Mesti ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Dibilangin creamy. Kamu suka creamy-creamy kayak ini enak banget lagi. Tapi dia bener, dia anaknya jadi pelengkap. Iya, dia pelengkap. Boleh ditaruh di atas oyster. Iya. Bangkanya aja halal. Kita kemana-mana aman kalau nyari makanan seafood dan segala isinya. Wow. Akhirnya tadi saya nyobain dulu babi. Banget gak? Japan Day entah keberapa, sudah lupa. Hari kelima. Kita lagi mana sih Noni Gidi? Tadi sebenarnya kita udah sarapan juga. Cuman ini kita sekarang lagi nunggu Uber untuk ke Tsukiji Market. 5 menit lagi dia nyampe. 5 menit lagi dia sampai. Kita mau ke Tsukiji Market itu. Oh iya. Sumpah kafe itu dia selalu lupa menaruh barangnya di mana saja. Selalu absen, jeduk, barang jatuh, barang. Kita hari ini mau ke Tsukiji Market. Jadi itu udah kayak fish market gitu. Kita bisa milih banyak makanan fruit food, ada street food juga. Mau nyobain sate wagyu itu loh, yang aku pay kalian itu dulu. Gila. Cuma ini Ubernya belum datang 5 menit lagi. Dan ternyata tuh dari sini ke sana lumayan mahal ya. Ubernya itu kurang lebih 500 sampai 600 ribu ya. Jadi harga transportasi di Jepang itu harga transportasi di Jepang itu kurang lebih dari 500 sampai 600 ribu, itu udah jauh banget. Ini kurang lebih 7 km ya kayak. 7 km enggak sih ke Tsukiji? Iya, 7,9. 7,9 km itu untuk 7,9 km kurang lebih itu bakal keluar duit 500 sampai 600 ribu lah. Ini 3 menit lagi dia nyampe. Jadi lebih mahalan di sini ya kalau takut. Daripada? Oh, pasti. Cuman maksudku enggak semahal yang sama Eropa, kalau Swiss itu kan mahal banget. Eropa, contohnya 1 juta ya? Iya. Kalau ke Eropa, kalau di Eropa itu dia cuma dikit aja, kita udah pasti bakal ngeluarin duit tuh kayak kurang lebih 1 juta, hampir 1 juta lah. 500, 600, 800 gitu. Oke, kita sekarang lagi nunggu Uber, nanti sampai ketemu di Tsukiji. Baru hari pertama, tutup kameranya udah jatuh. Pas kemarin. Lagi hujan, di Jepang tuh lagi hujan. Ini Desi. Okay. Hujan, tapi kita tetap ingin ke Tsukiji Market. Nah, hujan, jadi kita minta dijemput Uber di depan sini. Biasanya kita jalan dulu. Jalan dulu ke Family Mart dulu, makan dulu. Kita baru keluar jam berapa nih? Jam 2. Tiap pagi kita berangkat jam 2. Santai. Tapi enak, malah gak keburu-buru. Gak keburu-buru terus gak capek sampai malam kan? Coba kalau kita keluar dari jam 8, pasti jam 6 tuh udah kayak lodo, capek. Soalnya itu night, oh bukan morning bird. Kita aja tiap hari tidur jam 2 ya. Tapi itu jam 12 di Jakarta sih. Jadi emang jam tidur aku itu. Udah masuk aja gak? Repot pakai kamera baru ya. Hey guys, welcome to vlog day 5 ya. Udah nggak tahu day keberapa. Ini kamera ya. Street food. Tsukiji Market apa ya? Tsukiji Market. Bentukannya kayak gini guys, tapi jadi kayak street food gitu, nggak yang fancy restoran, tapi ya oke.
tapi tetap salmon isinya. Tiba-tiba plus, sini udah plus. Jadi di Jepang itu bukanya random banget. Ada yang jam 4 baru buka, ada yang jam segini udah tutup. Jadi jam bukanya random, suka-suka dia. Ini yang Kafio. Iya. Yeah. This one. What is this? What is this? It is. Oh, nanti. Oke, 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 strawberry mochi, guys. Only the size. Di sini strawberry mochi. Kafio. Ini. Strawberry mochi. Okay, I'll keep that. Topping uni. This one. Ikura. Okay. Are you still open? What strawberry is this? Aku kan tadi kira ngantri, ternyata enggak ngantri. Ya udah, gua mau ngantri. Tapi yang belakangnya ngantri. Kan tadi udah nanya. Iya. Jadi kita nyerobot tapi enggak sengaja. Iya. Yang belakangnya tuh ngantri, dia doang yang enggak ngantri. Iya. Kan aku nanya, ayo deh. Deh, guys. Mau makan dulu. Ini punya Tasya. 7 and 500. Okay. Arigatou gozaimasu. Ini dia Wagyu A5-nya. Arigatou gozaimasu. Thank you. Enak banget. Enak banget kan? Gak usah dipakein bumbunya, gak usah dipakein bumbunya. A5. Aduh, Masya Allah. Dusta mana Tuhan menagih kau dustakan. Nikmat demi Allah, nikmat banget. Demi Allah, gimana saja? Acang? Nanti daging. Iya, nggak ada daging. Iya lah. Lebih enak. Sekarang, tadi sebenarnya aku udah bikin konten buat TikTok. Tadi udah aku gigit, tapi aku pengen review juga di YouTube. Lihat ya. Udah habis dong punya aku. Ini enak banget, parah. Bagi gue E5. Hancur. Ini satu tusuk 500.000. Wajar harganya mahal karena emang enak banget, parah. Gue nangis. Tercapai. Kalau di Jakarta, ngidenya pakai daging meltik. Jadi ini tuh udah aku cari-cari ke segala macam penjuru titik Tokyo kemarin. Dan akhirnya ketemunya tuh di sini, di Fuji Fish Market. Itu dari Fuku Strawberry. Main lagi deh dagingnya. Strawberry-nya itu bener-bener strawberry yang mahal itu. Jadi kita coba ya. Tadi yang lain udah pada duluan, akunya ketinggalan. Bener-bener. Kalian tahu nggak rasa strawberry yang biasanya ada di selai-selai gitu? Strawberry nggak ada asam-asamnya sama sekali, terus kayak ada aroma strawberry-nya. Ini berhenti lagi di Calamari. Kita ada Calamari. Calamari. Kita harus cobain. One piece, please. One piece, eh? Itu tomate nih. Itu tomate. Tomate itu artinya sebentar.
kalau di Jakarta banyak yang nyolong gini, cuminya nggak mateng dalamnya. Ada caranya. Dipenekat. Ini tuh kalau di sini jajannya tuh kita makannya di meja langsung ini. Ini udah dipotong-potong guys. Sumpah seru banget sih Tsukiji Market ini, banyak banget makanan-makanan yang bisa dimakan. Apa? Enak banget. Berapa nilainya? 8/10. Dia tuh tekstur, kalau seafood itu kan gak boleh terlalu mateng ya, biar enak. Dia tuh di bagian dalamnya itu tuh udah masuk, udah nyerap bumbunya. Tapi tetap kayak lembut banget gitu. Ini alaskan krep ya? Oyster. Ini uni. Aku pengen coba uni deh. Itu apa namanya? Apa babi? Coba dulu babi ya. Dulu babi. Mbah mau bikin konten di sini tuh repot banget. Soalnya. Dia kenapa bentuknya begitu, Mas? Tadi berapa segini? Tasya pertama kali makan. Pertama kali aku makan sea urchin. Sea urchin. AKA bulu babi, bukan babi beneran ya. Kan lemes tuh mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Dibilangin creamy. Kamu suka creamy-creamy kayak... Enak banget lagi. Tapi dia bener, dia enaknya jadi pelengkap. Iya, dia pelengkap. Boleh ditaruh di atas oyster. Tapi kalau di grill sih aku biasanya. Bukan yang mentah gitu. Kita taruh sini ya. Kamu mau cobain gak? Enggak. Enak banget ya? Demi Allah, dia enak banget. Tuh. Rasanya tuh melt creamy, di mulut gitu loh. Ya, creamy, kayak isinya oyster, paham gak? Rasa laut ya? Rasa laut banget. Enak kan tapi? Itu tambah enak lah jadinya. Iya. Gila, makanan laut tuh gak ada yang gak enak tau. Dan semua halal ya kalau laut ya? Iya, bangkainya aja halal. Kita kemana-mana aman kalau nyari makanan yang laut dan segala isinya. Akhirnya Tasya udah ngobain bulu babi. Aku belum pernah makan ini, tapi ini enak banget. Pantes harganya mahal. Iya, mahal banget ya. Kalau sampai Jakarta. Ini di Jakarta mahal banget. Mahal daripada oyster. Emang saya anak itu gila. Guys, kita lagi di Jepang. Dapat kabar baik, verified dong. TikToknya Tasya Revina. Verified tuh. Wah. Verified sendiri. Oh, let's. Lu juga ngerasa kenapa ya hari ini ngantuk banget. Iya. Sombong banget. Mau beli sesuatu, kita di Shibuya, kita balik lagi ke Shibuya. Sampai Jakarta langsung di Jepang kita. Ha. Gimana kak Hanya? Coba, nggak pernah lihat ke view kayak gini kan? Nah, tuh lihat tuh. Akhirnya kalian mengetahui aslinya aku ya? Coba lagi. Ini karena hujan aja kak. Lagi jalan di belakangnya Shibuya crossing itu tuh ada kayak disetting. Di belakang gitu lah ya jalannya. Ya lucu banget, aku lagi otw ke Lawson nih. Di Jepang tuh sering banget ada kayak gini-gini, tapi aku gak tahu ini apa. Lihat deh. No. Ini apa sih sebenernya? Iya, kayak gini apa ya? Tuh. Ada ceweknya gitu kan. Kayak kan... Gak ngerti banget lagi. Gue jadi berpikir yang aneh-aneh. Coba masuk kali ya kita. Iya gak sih? Kenapa yang dikasihnya cuma kakinya doang? Ada dong. Ada dong. Cuma ada dua. Apa sih? Nih, ini yang aku cari guys. Ini adalah si mochi kemarin yang butter rice cake with buttercream filling. Rela nyari Lawson, mengarungi tangga-tangga dan gedung-gedung lain demi dapat si butter rice cake with buttercream filling. Tahan. Dulu jangan makan dulu. Butter ya. Aku tuh emang suka banget butter, unsalted butter, aku suka banget. Bahkan tuh kalau masak telur atau makan roti pakai unsalted butter doang aku suka ya. Terus ini aku menemukan mochi isinya butter. Wow.
saya udah hampir semua makan-makanan yang kayaknya enak gitu. Belum ramen aja, kita belum nemuin ramen ini. Sedikit yang gitu. Kita makan buka, habis itu nggak tahu kita mau makan. Kita mau makan di bulan Jepang ini hari Minggu, gue di Jepang ini kita hari Minggu. Oke guys ya, kita makan. Udah pasti enak, nggak perlu diri itu udah pasti enak. Oke, ini di Shibuya. Ternyata nggak enak. Ellie mau ngomongin apa sih? Ini nggak enak soalnya. Ternyata nggak enak. Ini pertama kali kita nemuin makanan Jepang nggak enak. Emang gak enak, ini malam minggu kita mau party. Senang aja merayakan peri-peri. Merayakan peri-peri. Oke guys. Tokyo di malam hari, Shibuya. Di sini tuh yang rame tuh pejalan kakinya guys. Jalanan gak macet. Jalan mobil gak macet, tapi yang jalan kaki padat banget. Duh. Tapi kita jalan mau karena nggak panas, nggak bawa polusi. Kita udah sampai di Roppongi. Kalau kata Kavio, Roppongi ini tuh center of nightlife di Tokyo ya. Ini tuh kayak CBD. Ini enak nih. Suka banget lihat restoran-restoran Jepang gini. Ini tempura ya. Ini gak kayak yang tadi ya? Ini tempura soba anipil. Kayak aku udah kenyang, udah gak apa nih kak? Aku belum makan sih. Aneh ya? Ini tuh kalau aku lihat bentukannya tuh kayak sukumpit ya. Kayak kalau di Bangkok itu di sukumpit, daerah sukumpit. Ini kali ya? Jadi tuh kalau dilihat bentuk-bentuk tempatnya, dia tuh mirip sama daerah sukumpit di Bangkok. Hai! Halo! Lucu banget. Ini tuh katanya banyak kayak bar, tapi aku juga belum pernah. Jadi ternyata tuh di bawah-bawah gini tuh club and lounge gitu loh, iya. Di bagian bawah sini. Tapi lebih rapi dan tertata kan? Iya, karena dia di bawah ada tempat namanya Fable. Tapi logonya kok begini ya? Ini logonya kayak saya kenal nih. Oke guys, so cute. Ini dia. 2352 kita udah sampai rumah dan kita mau istirahat karena besok kita mau ke Mount Fuji. Bye bye, sampai ketemu hari ke-6. Ada Fuji good besok. Night. Good night. Dadah. 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 Dadah.